Saya Rahma Lutfiana, usia saya 35 tahun. Saya ibu dari 6 orang anak, saya saat ini juga masih aktif bekerja. Sebelum melakukan program Smart Detox, saya ada keluhan kesehatan. Yang pertama, itu saya punya asma, kemudian saya juga punya sinus, saya juga punya asam urat, saya juga ada kolesterol, dan waktu itu saya juga punya kista ovarium itu sebesar 20 cm. Dan waktu itu emang baik kistanya maupun sinusnya itu harus dioperasi. Selain itu saya juga punya masalah, terutama masalah kelebihan berat badan. Waktu itu tinggi saya 155, berat badan saya 68. Dan setelah melahirkan anak ketiga, saya memang tidak pernah bisa lagi mengembalikan berat badan saya ke kembali yang normal kembali. Dan memang waktu itu dokter objin saya juga sudah vonis, Bu Rahma sudahlah gitu ya. Pasca melahirkan anak ketiga itu sulit sekali untuk bisa mengembalikan postur tubuh. Jadi ya sudah, terima saja nasibmu seperti itu. Untuk mencapai tujuan saya, itu saya pernah melakukan berbagai macam terapi ya, terutama terapi diet. Saya pernah melakukan ya program pelangsingan, saya juga pernah ke dokter gitu ya untuk melakukan program penurunan berat badan secara medis. Dan alhasil waktu pas saya menjalankan program tersebut, saya nggak bisa kerja gitu ya. Saya lemas, muka saya kusam, kemudian dan saya sempat dirawat. Waktu itu pas dirawat bilangnya saya kena defisiensi gizi, dan itu sangat memalukan buat saya gitu ya. Kok ikut program diet tapi dirawat karena kekurangan gizi, kesannya kayak nggak dikasih makan kan, seperti itu. Setelah itu saya ketemu sebuah program yang namanya Smart Detox. Pada saat itu saya sedang menyusui, karena alasan bahwa itu aman untuk ibu menyusui, kemudian rasanya itu enak dan polanya sangat nyaman buat saya pada saat itu, makanya saya mau mencoba. Nah, alhasil ketika saya menjalankan program Smart Detox itu ya selama 20 hari, kemudian saya lanjutkan selama 40 hari, itu hasilnya luar biasa. Yang pertama, keluhan-keluhan penyakit saya mulai dari asma, saya sudah tidak pernah sesek lagi, mau di cuaca dingin, mau lagi stres, saya tetap tidak pernah yang namanya sesek lagi. Kemudian asam uratnya normal, kolesterolnya normal, sinus yang harusnya dioperasi juga tidak perlu dioperasi, dan itu saya lihat progresnya melalui hasil CT scan torak ya. Jadi 2 minggu saya, karena saya memutuskan untuk tidak mau dioperasi, ya harus kontrol rutin ke dokter THT. Pada saat itu dilihat lagi perkembangannya, CT scan lagi kepalanya seperti apa, dan hasilnya sangat baik seperti itu. Kemudian kista ovariumnya juga seperti itu, dari 20 cm itu saya treatment tambahan dengan produk Noni Plus dan garlic, itu bisa berkurang dari 20 cm ke 18, ke 13, ke 8 cm seperti itu, dan vitalitas saya semakin meningkat ya. Kemudian saya lebih energik, saya lebih lebih gesit gitu ya, udah nggak pernah pegel-pegel lagi. Dan alhasil yang paling menyenangkan buat saya adalah berat badan saya itu dari 68 kilo itu bisa turun sampai ke 48 kilo. Jadi turun 20 kilo. Dan itu sangat amazing buat saya, sangat menyenangkan. Karena saya tidak pernah menemukan sebuah program yang bisa mengembalikan berat badan dan bentuk tubuh saya kembali seperti bentuk dan berat badan waktu saya gadis. Dan bukan hanya itu, kulit saya yang tadinya itu kusam, lusuh, agak hitam gitu ya. Dan dulu saya kalau kerja tuh suka pakai alas bedak yang sangat tebal demi menutupi kekurangan-kekurangan seperti itu ya. Dan setelah program Smart Detox, saya tidak pernah pakai lagi alas bedak, kulit saya sudah cerah. Orang melihat saya kulitnya tuh lebih seger, lebih kenyal, lebih hilang lagi kerutan-kerutannya tuh udah tidak ada lagi gitu ya. Pokoknya ngelihat saya seger aja seperti itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, karena program ini saya lakukan pada masa saya menyusui, nah itu berdampak kepada kualitas ASI saya yang sangat baik. Alhasil anak saya saat ini itu udah usia 2 tahun lebih, tidak pernah yang namanya berobat ke dokter spesialis anak lagi. Kalau dulu anak-anak saya yang sebelumnya, ini anak saya terakhir ngomong-ngomong ya, anak saya yang terakhir ini hasil anak program Smart Detox juga, dan hasilnya luar biasa gitu ya. Ternyata
itu juga membuat kualitas ASI-nya menjadi semakin baik. Nah, setelah saya melakukan program Smart Detox, berat badan saya memang sangat stabil. Jadi ini udah hampir sekitar 1,5 tahun ya, 1 tahun, itu berat badan saya sangat stabil di 48. Paling saya naik 1 kilo ketika masa menstruasi yang 49-50, tapi setelah selesai masa mens, balik lagi ke normal seperti itu. Dan saya memaintainnya dengan program maintenance yang namanya Vital 3. Jadi itu ada liquid chlorophyll, mystica, dan pro arginine. Kadang saya juga minum kolostrum untuk menjaga ASI saya, kemudian saya minum Noni Plus juga untuk menjaga supaya kemungkinan untuk kista dan kankernya juga tidak terjadi lagi.